dan juga disebut dalam usul boleh proporsional dan dijadikan topik utama dalam buku Jingga. Satu daripada 10 perkara buku Jingga itu ialah untuk membubarkan Kelda Plantation dan memberikan tanah itu kepada anak peneroka. Saya nak maklumkan bahawa jumlah tanah Kelda Plantation ini 341,000 hektar. 341,000 hektar, bukan ekar, hektar, lebih besar lah. Dan tanah ini bukan milik Kelda Plantation. Itu sebab dalam jawapan saya sebatang dua, tidak jadi masalah untuk bubar Kelda Plantation. Kelda Plantation adalah anak syarikat Kelda. Satu daripada 88 anak syarikat Kelda yang mengusahakan 341,000 hektar tanah milik Kelda. Saya nak perjelaskan bahawa tanah itu adalah tanah milik Kelda yang dah diberi hak milik oleh kerajaan negeri yang berkaitan kepada Kelda, yang Kelda dah bayar premium, yang Kelda bayar cukai tanah setiap tahun. Tanah itu tidak berada dalam GSA, Group Settlement Act. Jadi tanah 341,000 hektar ini ialah milik Kelda, bukan Kelda Plantation. Jadi segala fakta, ucapan-ucapan mereka semua ni semua salah belaka lah. Termasuk apa yang disebut dalam buku Jingga. Buku Jingga ni buku fatwa Morgana. Kenapa kita tak boleh bagi tanah itu kepada anak peneroka? Kerana segala pendapatan Kelda majoritinya datang daripada tanah itu. 1.6 juta bajet Kelda tahun ini, tahun sebelum ini, tahun-tahun yang akan datang, majoritinya datang daripada hasil tanah itu. 1.6 juta itu kita bagi siapa? Kita bagi kembali kepada peneroka, kepada anak peneroka. Kita bayar gaji 23,000 pekerja Kelda. Kita bayar gaji 60,000 pekerja ladang. Kalau tanah itu nak diberikan pada anak peneroka, tidak ada lagi 1.6 juta bajet Kelda tahunan ini. Tak ada. Tak dapat duit daripada mana, saudara? Itu fakta yang amat penting. Kerajaan tidak ada lagi bagi duit peruntukan pada Kelda. Walaupun Kelda adalah agensi kerajaan. Kerana kerajaan tahu Kelda ada tanah itu. Jadi Kelda menjadi agensi yang berdikari. Tidak bergantung pada kerajaan pusat langsung bajet tahunannya. Ya, mungkin ada orang kata kerajaan bagi duitlah 1.6 juta pada Kelda. Masalahnya sudah tahu apa? 1.6 juta pada kerajaan tu akan menutup 1.6 juta peluang pada rakyat yang lain. Kan gitu. Dia mesti ada cost benefit dan mesti dapat duit daripada satu sumber, bukan nak cetak duit sebarang. Itu perkara pokok. Adakah kita nak berhentikan 23,000 pekerja Kelda? Kalau kita nak bagi tanah Kelda itu pada anak peneroka. Mereka juga rakyat Malaysia. 23,000 pekerja Kelda, 60,000 pekerja ladang juga adalah ni. 23,000 pekerja Kelda itu anak, sebahagian anak peneroka, sebahagian besar orang biasa, ada keluarga. Kalilah kali 5 berapa ramai rakyat di situ. Ya. Kita nak berhentikan mereka kerja. Siapa nak bayar gaji kalau tanah dah tak ada, hasil dah tak ada? Kelda akan bankrupt kalau tanah 341,000 hektar tu dibagi kepada anak peneroka. Memang betul lah Kelda bankrupt sebagaimana mereka tuduh. Tapi bagi tanah tu kepada anak peneroka. Itu di antara fakta-fakta ni. Satu lagi, saudara sekalian. Anak peneroka ni jumlahnya 1.6 juta orang. Bukan sikit, ya. 1.6 juta orang anak dan cucu peneroka. Anak generasi kedua, cucu generasi ketiga peneroka.
1.6 juta orang. Kita bahagikan 341 ribu hektar kepada 1.6 juta orang. Dapat lebih kurang 1 ekar seorang. 1 ekar seorang. Dan tanah itu tak ada GST. Mungkin selang setahun tanah tu dah dijual ke orang lain lah. Sebab tak ada sekatan dan sebagainya kalau kita bagi 1 ekar seorang. Apa kesan bagi 1 ekar seorang kepada 1.6 juta anak peneroka dan cucu peneroka? Apa kesan pada rakyat lain? Saya nak tanya, saudara ada tanah? Saudara ada tanah? Ada. Tanah lampau sebunga. Saya ada kondominium di Kuala Lumpur, saya tak ada tanah, tanah saya dalam pasar bunga. Apa perasaan 25 juta lagi rakyat Malaysia? Kalau ketua pembangkang dia selalu sebut Al-Ad Awal Ihsan. Oi, itu favorite ayat dia dalam ceramah-ceramah dia. Al-Ad Awal Ihsan. Al-Ad itu adil. Adakah ini adil? Mak ayah dah dapat 10 ekar, anak pula nak dibagi 1 ekar, cucu nak dibagi 1 ekar. Sedangkan rakyat lain, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Dusun, 10 ekar pun tak ada. Mak ayah dia, anak dia sekangkang kena tanah pun tak ada. Dari segi adil, dia tidak adil. Kerajaan Barisan Nasional ni kerajaan yang adil. Buku, jingga, bab itu adalah bab yang cukup tidak adil. Nama dia Parti Keadilan. Tapi tak adil. Ya. Bayangkan kalau 1.6 juta orang bergantung ambil geran tanah, apa ni? Geran tanah daripada pejabat Felda. Apa berlaku? Jumlah keseluruhan keluarga Felda ni 2 juta orang. Penduduk Malaysia 27 juta orang. 25 juta orang lagi pun nak tanah. Kemudian kenapa kita bagi tanah kepada peneroka asal di sebuah dekat? Kenapa? Kerana peneroka miskin. Mereka meneroka hutan. Mereka meneroka hutan. Mereka miskin. Mereka meneroka hutan. Mereka meneroka hutan. Mereka miskin. Mereka daripada kampung. Mereka papa kedana. Mereka tak ada wang. Pergi ke hutan meneroka tanah. Dapat 10 hektar. Dapat 10 hektar tempat rumah. Dapat rumah kecil. Sekarang jadi rumah besar. Kalau kita bagi pada orang miskin yang tak bertanah, itu adil. Tetapi kalau anak peneroka dan cucu peneroka, mereka tidak miskin. Siapa kata anak peneroka miskin? Saya nak sebut beberapa contoh anak peneroka. Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, Datuk Zainab. Dia miskin. Dia anak peneroka. Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, Datuk Rahim. Miskin dia. Dia anak peneroka. Timbalan Ketua Setiausaha Jabatan Perdana Menteri, Datuk Osman. Miskin ke dia? Timbalan PSU. Tan Sri Rozali, Puncak Niaga, anak peneroka. Miskin ke dia? Itu pun kita nak bagi satu ekar tanah semua sekali. Tan Sri Rozali, multimillionaire, I think. Siapa lagi? Chef Wan. Miskin ke Chef Wan? Dia pun anak peneroka. Siapa lagi? Mawi, semua orang kenal. Anak peneroka time anda. Miskin ke Mawi? Kalau ikut apa yang kata buku jingga tu, semua sekali kena bagilah ni tanah. Mana adil, saudara-saudara sekalian? Saya anak peneroka getah, saya bukan anak peneroka. Mak ayah saya cari sendiri kebun getah dan saya juga kalau ada mungkin sebanyak keupayaan cari juga tanah lah. Tapi setakat ni dalam pasu bunga dia tak dapat tanah. Oleh kerana itu, apa yang disebut oleh pembangkang dalam buku jingga, apa yang disyor oleh Mahfuz dalam usulnya adalah satu perkara yang tidak logik sekaligus yang menjawab soalan Marat. Sebab tanah itu kalau dibahagi pada anak peneroka, satu ekar seorang, tidak ada ikatan GSA. Sekarang ini ada ikatan GSA tanah 10 ekar, maka tak boleh dipajak, tak boleh dijual, maka tanah itu kekal milik peneroka sekarang. Tapi tanah yang 341 ribu hektar itu tidak ada GSA, hak milik, bebas. Saya tak yakin tanah itu semua sekali akan kekal di tangan anak peneroka. Satu lagi, saudara, kenapa tak boleh bagi? 100 ribu hektar daripada 341 ribu hektar itu tanahnya di Sabah. 1/3 hampir daripada tanah itu kat Sabah.
Sedangkan penduduk ke Sabah baru 1,600 lebih kurang. Tak, apa bayang, apa perasaan aku rakyat Sabah kalau kita bagi tanah dekat Sabah 100,000 hektar tu pada anak penduduk sebenarnya. Oh, Sabah saya marah. Weh, mesti marah punya. Mereka tak gaji, mereka tak ada data ni. Mereka main sembang, kosong. Buku jingga, buku patah morgana. Bukan hanya tidak membebankan. Faedah yang dikenakan oleh KWSP ialah 5%. Kita tidak akan transfer faedah itu pada penerokok. Kos pinjaman itu pada penerokok. Semuanya akan diserap dengan keupayaan yang ada pada jantar keuangan yang ada. Kos 5% yang dikenakan oleh KWSP. Jadi kos itu amat baik. Mana dapat pinjaman kos 5%? Tentu kita ambil lah. Dan at the same time, dia memberi pulangan win-win kepada 12 juta pencarum KWSP, 6 juta pencarum aktif KWSP. Keseluruhan pencarum KWSP ini, saya ada angkanya. Dan 12.87 juta ni pencarum, 6.1 juta pencarum aktif. Sudah semualah sebahagian pencarum KWSP dan dia dapat untung daripada pelaburan. KWSP memilih Felda kenapa? Kerana dia yakin Felda boleh bayar. Kalau dia tak yakin, banyak bank kecewa dengan pinjaman Felda ini sebab sepatutnya kita pinjam dengan bank. Ada satu bank, saya tak sebut bank mana, dia nak equalize. Kalau bagi 5%, dia pun nak bagi 5%. Punya dia melihat Felda ni sebagai suatu agensi. Bagaimana saya sebut tadi, rekod pembayar yang baik. Bukan hanya tidak membebankan peneroka, malah kita nak tolong peneroka. Kita tanam semula kebun dia, kemudian kita beli MSM dan 20% saham kita bagi kepada peneroka balik, yang akhirnya akan memberikan dividen kepada peneroka. Penyenaraian MSM perlahan. Jadi maksudnya selagi getah dan sawit laku dalam dunia ni, tak mungkin gagal. Bayar. Sejak bila Perang Dunia Ketiga lah tu anak-anaknya baru hancur semua. Getah sawit itu pelaburan utama. Majoriti sawit. Sawit sentiasa naik harga sawit. Kalau dia kalau ke bawah pembangkang, maka Felda akan bekal. Sebab tanah tu dia nak bagi semua pada anak broker, dia tak ada pendapatan lagi. Maka Felda bankrupt, confirm. Bawah pembangkang, Felda akan bankrupt. Bawah pembangkang, Felda confirm akan bankrupt. Mana nak cari duit 1.6 bilion untuk bajet? Semua 1.6 bilion itu majoritinya daripada hasil ladang yang mereka dah serahkan pada anak broker semua. Bukan hanya di bawah pembangkang, Felda akan bankrupt. Negara ni semua akan murah beranda. Sebab 1.6 juta orang dapat tanah 1 hektar, 25 juta orang tak dapat tanah, marah. Betul. Kita orang mesti marah, kita orang tak dapat tanah. Okey. Okey.